bukan pembolan. Enggak ada BM itu anggun, bukan pembolan. Tes sasmi enggak? Oke, tadi kan kita ambil fotonya dari atas dan bawahnya itu seperti ini, guys. Serem banget. Kita nggak mau ke dalam dikarenakan kalau kita masuk ke dalam pastinya kita harus masukin air karena airnya dingin banget, jadi kita nggak mau masuk ke situ. Ya. Oke, jadi kalau sama hiking sama perempuan itu enaknya gini, suka foto-foto kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak banget kolam, tapi hari ini nggak bisa renang karena dingin banget. Kolam lagi, guys. Dan kita sudah sampai di kolam yang sangat lebar sekali di tengah-tengah pegunungan. Aku mau naik ke sini dulu. Susah, say. Aduh, ini. Aduh. Aku turun di bawah. Oke. Orang-orang masih di sana, aku mau turun. Karena aku kebelet pipis. Oke, teman-teman, gue ada di sana tuh. Jadi airnya tuh bener-bener kayak es banget, guys. Ini aku baru masukin aja udah wah, udah kayak es banget. Padahal niat kita pengen renang, tapi aduh, dingin banget sumpah. Ini sangat-sangat salah sekali kalau kita datang ke sini itu di musim dingin seperti ini. Dan nanti kalau musim panas kalian datang ke sini karena kan ini itu sangat populer sekali dan kalian tahu kan kolamnya itu gede banget. Hari ini benar-benar nggak ada orang yang datang ke sini. Lagian kalau mau ke sini juga percuma dikarenakan mereka nggak bisa renang kayak gitu kan. Jadi mereka itu mikirnya kalau ke sini harus renang. Tapi karena dingin jadi benar-benar nggak ada orang sama sekali. Eh, ada ikannya, guys. Agak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Orang-orang udah pada datang. Berenang kok nggak sampai jarang itu? Iya, soalnya pas aku nyoba kaki doang aja sampai minum. Oh, tapi kita kan berburu ya, mbak. Jangan mau di sama ini. Ma, ini udah on. Bukan, udah on. Guys, buat kalian semua yang ada di Hong Kong, kalau kalian pengen pesan banana cake yang sangat enak banget, pokoknya ini tuh lain daripada yang lain. Udah maknyus, nyus enak. Pokoknya spesial. Iya, spesial banget rasanya itu ada. Pokoknya tambahannya luar biasa deh. Kalian harus mencobanya kalau kalian pengen pesan ini. Bisa japri langsung aku atau komen di bawah video aku di bawah. Terus aku kasih tahu nomornya si mbak ini. Ini yang bikin. Hai. Kita yang makan. Kita yang makan. Udah kenyang. Kita jalan lagi, guys. Alright, sekarang kita melewati ini. Aku mau lewat sini aja. Hati-hati ya, guys. Kalau nggak bisa lewat atas aja. Lewat atas ya. Oh, lewat atas aja. Lewat atas aja, tapi aku mau buat bendungan. Oke, buat aja. Ini bendungan. Airnya udah. Kayak bendungan tua ya. Iya. Zaman perang ini kayaknya ya. Ayo, masuk, naik.
Nah guys, kalau kalian mau hike di sini, kalau kalian nggak tahu, ikutin aja ini arahnya si apa benang. Suka banget. Hati-hati. Ayo. Dan spotnya, spot untuk foto-foto ini keren banget. Jadi ini tuh oke, ntar aku ambilin. Jadi ini tuh nggak usah di, ini dibentuk sendiri oleh alam guys. Jadi mungkin di waktu hujan dulu atau gimana kayak gitu banjir, terus pada akhirnya mereka menyatu jadi satu. Dan ini tuh unik banget. Kayak dibentuk, kalian bisa duduk di tengah. Coba mbak peragakan gimana kalau mau foto? Jadi harus masuk ke situ. Iya, benar-benar triangle banget. Dan ini benar-benar cantik banget, guys. Look at that. It looks so pretty. Tuh, kayak gitu, guys. Dan orang-orang udah kayaknya udah puas banget ya kalian foto-foto. Oke, dan ternyata ada orang. Kirain nggak ada orang yang hike di sini, ternyata ada. Alright. Kita turun lagi. Turun, turun, turun. So, oke. Okay. Dan, nah ini dia batunya tadi. Oke, kita mau naik ke sini lagi. Dan ini ada kolamnya lagi, guys. There are so many pools in the jungle here. Oke guys, dan sekarang kita sudah berada di atasnya air terjun yang sangat tinggi banget. Ini kita terakhir air terjun, dan setelah itu kita bakalan sampai jalan raya lagi. Kita mau turun melewati ini. Iya. Tapi hati-hati aja, HP-nya jangan dimasukin karena ya, ini bahaya ini. Udah merayap, say. Ini belum, kita turun nanti setelah naik. Lucu kan? Habis naik langsung turun. Oke. Ada akar nih. Akarnya banyak, alhamdulillah. Ada. Kalau lagi nanjak ini dipakai enak banget, bagus banget. Ngerjain kalian sesekali ngerjain orang tua. Denger ya mereka, duh, padahal ngomongnya nggak keras sih. Terus itu orang-orang sampahnya kok taruh di sini sih, ya Allah. Ini dia airnya udah nggak ada, kemarin tuh kesini airnya banyak banget. Oke, kalian udah oke? Hati-hati ya, di sini menjulang tinggi banget soalnya. Thank you.
Oke, dan sekarang kita sudah di air terjun yang utama ya, dari bawah kayak gitu. Dan ini yang terakhir guys. Setelah itu kita pulang, dan ini dekat banget dari apa namanya, jalan raya. Rasanya dibungkus ya semuanya. Masing-masing ya. Jalannya bikin bingung soalnya batunya gede semua menutupi. Hati-hati ya, Shay. Harus naik. Naik lagi. Terus nanti turun. Habis itu udah. Alright. Wah, ini yang slippery banget. Ah! Aku juga bingung, Shay. Wah, kotor semua. Nah, ini luar biasa. Oh, bawa tali itu gini. Iya. Tuh, kacau. Hati-hati loh. Jangan ketawa ya, ini slippery banget soalnya. Piye to iki? Piye to iki? Piye to iki? Perasaan kemarin enggak kayak gini deh. Lupa aku. Wah, ini bahaya loh, saya hati-hati ya. Aduh. Ini piye to, Rek? Aduh, aduh. Ah, nyantol. Ini piye nyantol? Nyantol beneran kok. Hati-hati loh. Pokoknya kalau pelan bisa sih. Ah. Jangan, jangan tali. Mendingan yang ini aja. Ini yang kuat. Bisa enggak? Nah, ini yang paling sulit sih, guys. Nah, paling sulit itu di sini. Tapi setelah itu udah ini. Ini terakhir kalinya. Tadi yang turun tadi kan juga lumayan sulit, tapi ini lebih sulit lagi dikarenakan blender-blenderin. Hati-hati ya. Nah, itu yang kamu pegang itu lebih kuat daripada yang itunya. Bisa lah, kalian bisa lah, kalian bisa lah. Bisa. Sama ini oyot-oyot ini loh. Pegang akar sama batunya aja. Enggak. Caranya kita itu kayak begini, kusut-kusut. Kalian bisa pasti, gue yakin kalian bisa. Ya, ini tuh yang paling sulit. Tapi setelah itu udah guys, cuma di sini doang sih sebenarnya. Karena ini tuh sebenarnya batu, untung ada apa nih kayak akar kayak gitu. Akarnya longsor dan dia menutupi jalan ini, itu yang membantu kita supaya kita bisa turun lebih gampang karena itu kuat banget kalau dipegang. Perjalanan seberat ini, Tante. Ini masih ada satu ini doang, setelah itu udah. Emang kayak gitu, harus dijepit. Tapi salah itu, kenapa kakinya diinjak. Nah, gitu dong. Jangan. Ini jalan yang paling terjal banget sih sebenarnya, guys. Deket kok, cuma 5 menit nyampe. Awo, hati-hati ternyata ini itu gapuk.
Nah, itu ada orang yang baru naik sekarang. Kayak sebenarnya ini tuh jam 4 tapi udah kayak jam 6 ya. Sini. Akhirnya kita sudah sampai jalan raya. Oke guys, dan sekarang kita sudah sampai jalan dan kita mau menuju di bus stop yang kita berhenti tadi. Ya awal mula. Jadi kalau tadi kita beloknya ke kanan, ke kiri apa ke kanan, ke kiri ya. Sekarang kita ke kanan. Dan bus stopnya balik ke arah sana. Thank you to bring us here. Yeah, what do you think about today's hike? Is it good? Ya Allah, aku it's banyak banget. It's not good, but it's so beautiful. Look at this, I got so many. Wonderful, right? Amazing. Ah, sakit mbak, jangan di itu. Ah, sakit. Itu semakin, itu soalnya semakin masuk. Dicabut-cabut, jangan di... Tusuk-tusuk. Thank you. Yang ditarik mundur ya. Thank you, Shay. Thank you. Alright, udah selesai hari ini. Sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye. Bye-bye.